Ya Allah, gak boleh pergi. Dia demen sama Muhammad, gimana dong? Gak mau deketin, tapi gak boleh pergi. Dah. Ya Allah. 24 jam dalam mobil ya, Aki. Ini kita udah 24 jam di mobil. Subhanallah. Ya terimalah. Ini susunya, Beb. Susunya ada di Inggris, Beb. Hmm. Iya. Di museum. Ini, Beb. Susunya, Beb. Ayo, ya. Gak usah dilapsus, biarin terus. Abu Bakar, Habib Abu Bakar, sahib udara. Habib Abu. Nah, qadarullah, kita udah nyampe ada di Eden dan alhamdulillah sekarang kita diberi kesempatan untuk ziarah di makam siapa, Habib? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus. Sejarah yang luar biasa, Masya Allah, terjadinya keberkahan ngajar beliau di kota Aden ini. Masya Allah. Sebab wasilah rajanya suruh masuk ke Aden dengan satu syarat, ya kan? Bisa hujan susu dari langit. Dengan berkah yang luar biasa, Masya Allah, akhirnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus masuk ke Aden, keluarlah atau turunlah hujan susu. Subhanallah. Masya Allah. Wali Allah dan sampai satu karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Dan juga kisahnya Masya Allah, Habib ya. Tadi Habib sudah bercerita juga bahwa beliau ini adalah anak yang Masya Allah ketika izin untuk pergi ke Aden kepada ayahanda tercintanya, yaitu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ditanyakan ya, Habib ya, bahwa tadi kata Habib bagaimana, Habib? Intinya adalah boleh kamu ngajar keluar, tapi carilah kamu ngajar kepada orang yang lebih rendah daripada kamu. Dan juga carilah orang yang lebih buruk daripada dirimu. Betul. Dan juga beliau mencari, melihat ada orang pemabuk, tapi bila berpikir bahwa kalau dia bertobat, dia bisa jauh lebih baik daripadaku. Dan yang kedua, ada anjing yang badannya budukan. Dan beliau juga tadinya mau membawa kepada orang tuanya, ternyata dia bilang anjing itu tidak dihisap oleh Allah, dan manusia banyak yang dihisap oleh Allah. Dan dia menganggap dirinya, saya pasti akan dihisap. Ya, dan juga beliau akhirnya datang kepada ayahandanya tersebut dan berkata bahwa ya ayahanda, tidak adalah manusia yang lebih buruk daripadaku melainkan diriku sendiri. Sehingga mendapatkan izin dari ayahandanya untuk pergi ke berdakwah di Aden. Masya Allah. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita, tidak melihat hal buruk dari orang lain terlebih dahulu, tetapi lebih introspeksi diri. Dan juga setelah tahu keburukan dan kekurangan kita, menjadikan kita hamba yang jauh lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga yang mengenalkan adab-adab Rasulullah di negeri Eden ini. Masya Allah. Apa gitu? Dadah. Ya, Umi pergi. Dadah. Umi pergi sama Kak Muhammad. Lagi sebenarnya. Dia mau sama Muhammad, tapi Muhammad gak boleh pergi. Nah, tapi gak mau digendong. Ya Allah, gak boleh pergi. Dia demen sama Muhammad, gimana dong? Dia gak mau dideketin. Gak mau deketin, tapi gak boleh pergi. Dah. Tapi dia deketin gak mau, cuma gendong. Deketin gak mau. Aduh, ya Allah. Gendong yuk. Gak mau. Ya Allah, Umi, ya Allah. Genit.
Nah, dia gelisah mau pergi, gelisah takut. Oke, ibu sama anak sama gitu. Ibu sama anak sama, katanya tahu yang cakep. Sampai nangis-nangis minta Muhammad benar. Udah puas, udah senang digendong. Dari tadi minta digendong. Udah senang. Udah. Pergi lagi coba Abi Muhammad pergi dulu. Panggil. Ya Muhammad. Ya dia mau ambil bawa dulu, dia mau ambil tak kemari lagi. Iya, tak kemari lagi. Ya Allah Habib, anaknya kenapa, Bib? Enggak tahu. Ipe yang ngajarin ya. Oh, kakak, bener manggilnya kakak. Oh, dia nyariin buat kakaknya kali ini. Kakak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah sedihnya. Masa sedihnya dia pergi tinggalin laki? Ya Allah, sampai ingusan. Habib Muhammad tanggung jawab, Habib. Kakak dipanggil tuh. Diam lagi. Iya, Nak. Enggak apa-apa, Nak, kita bawain aja ke sana. Udah diam lagi. Yuk, dadah. Mau gendong lagi enggak? Mau gendong lagi. Malu dulu. Manggil siapa namanya? Kakak, siapa? Hah? Malu. Tapi pergi nangis. Mau gendong, ayo gendong. Gendong. Ya Allah, Nak, ya Allah. Ada tulisan Muhajir nih kalau siang kelihatan. Oh, di situ. Muhajir gitu. Tulisannya. Apa di bawah sini? Gimana ini? Nah, saya bintang nih. Iya. Manggilnya siapa manggilnya? Semua sama abang gak mau, Bu. Gak mau. Sini. Oh. Ya tarim, ya tarim. Jalan bebatuan, ketemu jalan aspal, ketemu lagi jalan berlobang, ketemu lagi. Sabar ya, Aki. Ketemu ya, belokan tajam. 24 jam dalam mobil ya, Aki. Ini kita udah 24 jam di mobil. Subhanallah. Ya terimalah. Jam 12 siang, jadi kita sudah 18 jam di dalam mobil. Cuman 3 kali berhenti. Dan ini 24 jam ya? Kita keluar kan jam 12 siang. Oh iya, 24 jam. Ya Allah, sampai gak tahu waktu. Jadi ini cara bapaknya untuk menghibur anaknya biar gak boring. Alhamdulillah Kalisa baik banget. Nah ini supirnya yang hebat banget nih. Bapak dia gak tidur selama 24 jam minum doang. Tapi di sini tuh kayak ada daun yang mereka makan terus untuk biar mereka tuh gak ngantuk. Nah ini udah agak mendingan nih, di sini udah banyak apa tumbuh-tumbuhan. Kemarin itu kita ngelewatnya bener-bener gurun, pasir doang sama onta. Terus ini informasi aja, jadi setiap per 10 kilometeran itu kadang 10, kadang 1 kilo, kadang 2 kilo selalu ada pengecekan atau penjagaan gitu, dan alhamdulillah kita lolos terus karena setiap kali ngelihat mobilnya ada bayi dia langsung suruh jalan. Begitu. Suster udah enggak tahu lagi deh. Pe gimana, Pe?
Ipe gimana? Eh, gaya ditutup mat mukanya. Buka, Pe. Dia habis pakai lip gloss ya? Enggak. Oh, enggak. Habis pakai Invisalign. Ini dia enggak mandi 24 jam. Semuanya enggak mandi sih di sini.